Hai guys, di video kali ini gue bakalan unboxing paketan dari Banks. Nah, ini adalah aksesoris yang bakalan gue pakai untuk iPhone 14 Pro gue. Contohnya di sini ada 3 item. Yang pertama di sini gue punya wireless charger Invisible Boost Made for MagSafe Apple, guys. Nah, jadi kotaknya kayak gini dan mereka ini aksesoris ini udah MFI, Made for iPhone yang berarti. Dan di sini ada casing. Casing ini didesain buat iPhone 14 Pro khusus kalian bermain game karena dia ada cooling systemnya. Jadi casingnya kayak gini guys, kalian bisa lihat ya tuh. Oke, dan satu lagi yaitu protector. Nah, ini tamper glass screen protector guys, anti fingerprint, scratch resistant, SD clarity, terusnya full cover anti ledakan tuh. Tamper glass screen protector. Oke, yang pertama akan kita pasang yaitu apa ya? Tamper glass pastinya. Oke, ini minggirin dulu. Kita akan buka tamper glassnya. Oke, udah kepasang. Jadi ya, ini tamper glassnya kalian bisa lihat, ini bener-bener presisi banget guys, kalian bisa lihat deh di setiap pinggirnya ini presisi banget, di pinggirnya juga presisi, dan ini juga presisi di bagian apa namanya, dynamic islandnya guys, kalian bisa lihat ya, no, di dynamic islandnya dia bener-bener super presisi banget, nggak ada mencong, nggak ada gelembung, nggak ada susah-susah gitu, nggak ada gitu. Tadi kalian bisa lihat cara masang juga gampang banget, cuman dipasang tinggal tarik aja penariknya, habis itu udah beres. Nenek-nenek juga bisa nih pasti nih, kalau misalkan dulunya dia reviewer gadget guys. Nah, kita tinggal lap-lap aja nih kalau udah dipasang. Dan yang paling epic banget ini tuh kan dia ini anti glare, jadi dia nggak bakal berminyak guys, dan layarnya nih beneran jadi jernih banget, jadi nggak kerasa kayak pakai tamper glass, kalian bisa lihat deh. Jadi kayak makin jernih kan, ditambah lagi nggak ada pantulan cahaya sama minyak. Jadi kalau misalkan gue nanti lagi tes game juga, kalian bisa enak ngelihatnya tuh guys. Jadi makin cerah. Selanjutnya kita bakalan unboxing ini casingnya guys. Ini casingnya kita coba. Ini casingnya ajaib banget sih. Namanya Blizzard Cooling guys dari Banks. Wih, packagingnya aja mantep banget ya. Dan ini harga casingnya lumayan sih, di harga 300 ribuan. Oke, kita simpan. Terusnya kita coba lihat guys. Wih, mewah banget ya. Oh, ini apa nih? Dapat apa sih namanya? Sikat guys, dusting brush, sikat debu ya. Oke, mahal nih pasti sikatnya nih. Oke, sikatnya kayak gini, jadi kalian bisa nyikatin pinggirnya. Atau enggak, kalian kalau misalkan ini kotor, kalian bisa sikat-sikat tuh. Tuh kan keluar tadi kayak upil gitu guys. Terusnya kalau misalkan ininya kotor, tombol mute-nya. Dan yang paling keren, ini casingnya bisa ngedinginin HP kalian guys. Kita coba ya, apakah betul. Ini ada gini ya, harus dilepas ya. Wih, ini untuk alasnya kayak gini ya. Mungkin bisa bikin dingin kali ya. Emang adem sih, kayak tahu nggak lo bayi fever yang buat ngompres bayi. Nah kayak gitu dinginnya tuh. Bahannya ini dari silikon guys, yang tebal, terusnya presisi juga, kalian bisa lihat ya. Di setiap lubangnya, tombol volumenya, di bagian bawahnya juga kagak ada sambungan guys. Rapi bener nih, ada mereknya Banks. Di bagian belakang nih sistem buat ngalirin udaranya. Lanjut aja, kita langsung pasang guys. Masangnya juga gampang ya karena karet. Oke,
Idi, cakep banget udah kepasang ini, guys. Kalian bisa lihat deh. Lap dulu. Oke, jadi kayak gini ya untuk fitmentnya, keren banget sih. Dan ini juga bisa pakai magnetic charger, guys. Nanti kita coba. Nih ya, untuk lubang bagian bawahnya presisi. Kalian bisa lihat lubang speakernya, lubang port chargernya. Terusnya di bagian ini juga empuk, nggak annoying ya. Si tombolnya, tombol volume juga. Terusnya tombol mute-nya juga enak. Nggak terlalu tebal dibandingkan casing gue yang kemarin. Ini jauh lebih tipis. Keren sih. Dan ini tahan, ini banting, guys. Tulisannya di sini. Nih ya. Tuh, jadi kalau misalnya kalian kebentur karena ini bentuknya apa, bahannya dia silikon jadi kuat. Tuh. Satu lagi yang terakhir kita bakal unboxing wireless charger invisible, Invisibus. Strong magnetic connection. Foldable kickstand. Oh, ada standnya juga nih, sama charger lebih cepat 30%. Lanjut, kita buka. Yang pertama dapat di sini, seperti biasa, tidak kepakai. Manual book ya, ditambah lagi bahasa Cina, guys. Thank you Banks nih, udah kasih produk yang keren ya. Epic banget nih. 15 watt ya chargernya tuh, guys. Wih, ini sumpah paling keren, guys. Kalian bisa lihat deh. Wih, dari dulu gue sebelum dikirim nih pernah beli Banks tuh, emang awet banget, guys. Charger fast chargingnya tuh yang 18 watt. Tapi ini kalian harus pakai kepala charger yang Type-C ya, supaya bisa. Oke, jadi bentukannya seperti ini, guys. Apa ini harus dikletek? Oh, kayaknya enggak ya. Kabelnya udah braided, kan bisa lihat ya. Dan desain braidednya bagus. By the way, untuk kabelnya ringan banget sih ini. Nggak tahu bagus nggak atau enggak ya, tapi kabelnya ringan. Kalau misalkan dari ininya juga nggak terlalu berat, dan dia ada stand kakinya. Nah, stand kaki juga nggak murahan. Jadi dia nih berat, guys, nih. Tuh, sampai gue keluar urat nih nariknya juga. Tuh. Bukan yang gampang di-adjust gitu. Tipe-tipe yang dia tuh keras. Jadi kalau misalkan kalian diriin HP juga aman. Oke, langsung kita tempelin, katanya bisa. Wah, langsung masuk, guys. Ini keren banget sih ini. Jadi kalian kalau ngecas mau main game juga bisa sambil ngecas, guys. Nih ya, tuh. Jadi kayak gini, kalau misalkan kalian mau dicas juga kalian bisa sambil ditidurin kayak gini juga bisa ya, karena dia ada standnya. Kalau misalkan kalian mau sambil ngegame juga bisa. Magnetnya kuat banget, guys. Dia ngecas nggak? Ini udah nyolok nih. Oh iya dong, tadi kalian bisa lihat nggak? Ini emang kabelnya juga panjang ya, 1 meter lebih nih, kayaknya 2 meter, guys. Nih kita coba cabut. Cabutnya lumayan susah. Nih ya, cara ngecek magnetnya kuat atau enggak gini, guys. Tuh, masuk bunyinya juga beda ya. Tung gitu. Coba lagi ya. Oke, ngecas ya. Logonya juga MagSafe. Ini seru banget sih kalau kalian epic banget pakai casing ginian. Terusnya buat main game ya kan. Casingnya bikin dingin, tetap bisa ngecas. Jadi kalian nanti bakal dapetin experience yang luar biasa sih saat ngegame. Ngecas kalian sambil main game. Jadi nggak takut lagi dah tuh kalau misalkan HP kalian lowbat ya kan. Jadi kalian tetap bisa ngecas sambil main game kayak gini, guys. Keren banget sih ini. Sumpah keren parah. Keren banget. Dan ini kuat ya, guys ya. Tuh. Kuat, mau kalian giniin nggak bakal putus dia. Tuh. Nggak bakal lepas magnetnya. Oke. Jadi kalian bisa tetap ngegame sambil ngedinginin HP kalian sambil ngecas juga ya. Wih, bagus banget sih. Oke, jadi segitu aja video unboxingnya hari ini. Ini bener-bener
aksesoris yang kalian harus punya sih, terutama buat kalian yang pakai iPhone 14 Pro ya. Dan untuk casing ini dia tersedia dari iPhone 12 sampai 14 Pro ada guys. Kalau misalkan untuk magnetik ini dia supportnya mulai dari iPhone 12 karena iPhone sebelumnya itu nggak ada magnet di HP-nya. Oke, jadi segitu dulu aja video unboxing dan tes barang-barang yang beneran perlu buat iPhone kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya.